Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semua. Saya Zul Zarizi daripada zulzarizi.com. Dari orang biasa untuk orang biasa supaya jadi luar biasa. Okey, untuk video kali ini, ada punya anjing eh. Okey, saya nak membuat ulasan sikit mengenai buku tajuk Ali Baba's World, edisi bahasa Melayu, bagaimana sebuah syarikat terkenal dari China berjaya mengubah landscape bisnes dunia. Buku yang dihasilkan oleh Porter Erisman, bekas timbalan Presiden Ali Baba. Okey, sebelum saya mulakan topik ini, macam biasa saya minta anda semua subscribe, tekan button subscribe dan button loceng, serta boleh like, share dan komen di video ini. Okey, buku Ali Baba's World ni adalah buku lah. Bila kita tajuk pun kita dah boleh tahu lah. Buku ni mengenai syarikat e-commerce yang top, antara yang besar di dunia lah, yang berasal daripada negara China. Jadi bila kita biasa kalau kita tahu pasal Alibaba ni, kita akan secara automatik kita akan nampak Jack Ma, iaitu dia pengasas bersama. Tapi sebenarnya kita tak tahu orang-orang lain yang berada di sekelilingnya lah. Okay. Dan antara yang penting lah dalam Alibaba ni adalah Porter Erisman. Okay, Porter Erisman ni orang asing tau. Maksudnya dia orang putih. Eh. Orang putih yang masuk kerja dekat Alibaba tu untuk apa, membantu meningkatkan organisasi tu. Dan orang yang penting juga yang menjadikan Alibaba sehebat. Okey. Buku setebal 249 muka surat. Nah, ini saya berjaya habiskan dalam masa 2 hari ya. Agak penat juga nak membaca sebab saya bukan pembelak buku, tapi seronok baca buku ni sebab buku ni menerangkan mengenai perjalanan Alibaba tu sendiri ya. Daripada hanya sebuah startup dan berkembang lah, menjadi satu kuasa besar dalam online e-commerce. Okey, sebenarnya dalam saya menarik kan buku ni sebab mulanya saya nak ingatkan buku ni tentang perjalanan hidup Jack Ma, tapi tak, ia lebih pada macam mana Alibaba tu daripada jatuh bangun dia untuk sampai ke tahap sekarang, daripada mana sebuah syarikat yang agak kelangkabut, syarikat yang tak ada carta organisasi pun, dan kemudian Porter ni dia masuk, dia pun sebenarnya tak tahu, dah ber-3 tahun dia kerja tak tahu pasal carta organisasi. Bila masuk orang-orang baru, pengurusan yang datang daripada organisasi lain memperbetulkan lah. Jadi dalam nak bagi cerita panjang, memang ada 200 lebih ni, agak panjang lah. Tapi dalam buku ni saya dapat ulasan bahawa, dapat simpulkan lah bahawa Jack Ma tu orang biasa. Macam kita semua juga lah. Jack Ma ni orang biasa. Dia seperti yang orang tahu, dia adalah guru bahasa Inggeris. Dia bukan asalnya daripada pengurus, dia tak ada dalam bidang HR, dia bukan datang daripada ijazah perniagaan ke apa, tapi dia boleh mengawal. Dan menariknya dia ada ada 20 rakan kumpulan, 20 founder. Dan ada lagi benda yang menariknya bahawa Cik Iman ni bukan orang teknologi. Cik Iman ni sendiri pun dia tahu teknologi tu basic je, tapi macam mana dia boleh maju
Ha, kat sini ada dalam buku ni lah. Tapi tak, dia tak cerita semua. Sebab buku ni dia cerita pasal portal sebenarnya. Bukan pasal Jack Ma. Mungkin siapa yang nak baca nak nak tahu pasal Jack Ma tu akan kecewa sikit lah. Tapi yang bagusnya buku ni memang menceritakan perjalanan Alibaba tu lah. Okey. Menariknya perjalanan Alibaba ni adalah Alibaba ni bukan semata-mata syarikat, tapi adalah satu startup yang membangunkan penduduk Cina itu sendiri lah. Dia pada permulaannya memang fokus pada pasaran tempatan lah. Menarik, anda boleh baca macam mana Jack Ma tu adalah seorang yang berfikiran jauh. Kalau kita akui, berfikiran jauh. Dan macam mana dia bersaing, sebab dalam pasaran e-commerce dia bertarung dengan eBay yang kuat tau. eBay ni semua orang kita tahu adalah salah satu e-commerce yang kuat datang daripada Amerika. Macam mana Jack Ma handle, Jack Ma bukan Jack Ma seorang, Jack Ma dan dia punya team termasuk portal handle untuk bertarung dengan eBay dan juga Google. Banyak juga dah. Ada juga brand dalam buku ni bukan semata-mata best saja. Ada juga yang diceritakan kegagalan macam mana Alibaba silap apa membuat keputusan yang silap membeli Yahoo. Dan Yahoo tu tak membeli Yahoo untuk bertarung dalam pasaran search engine tapi tak berjaya. Dan ada juga lah beberapa topik yang menarik lah. Pada saya nak tegangkan banyak-banyak pun. Okey, dalam buku ni juga dia cerita, dapat kita tengok lah macam mana portal. Sebenarnya buku ni lebih pada portal. Dia timbalan Presiden Alibaba. Macam mana dia mengambil risiko lah. Macam dia pernah bercuti ketika Alibaba tengah naik. Dia bercuti selama satu tahun ke 3 tahun macam tu untuk melancong ke luar negara. Dan dia kemudian dia masuk kembali kepada Alibaba dan meningkatkanlah kembali Alibaba punya image. Dan dia sebagai orang yang penting dekat Jack Ma tu lah. Dia banyak benda lah. Saya nak terangkan banyak yang mana apa Alibaba ni starting dia dekat sebenarnya starting dia dekat mana kan. Mula-mula dia starting dekat Hangzhou tapi dia beroperasi dekat Hong Kong. Okey. Nah, kalau saya terang pun banyak sangat kan? Tapi kalau kita baca buku ni kita boleh simpulkan bahawa Jack Ma ni orang biasa tapi dia mempunyai iltizam impian yang luar biasa. Jadi sebab itu syarikat Alibaba ni boleh pergi jauh walaupun dia terpaksa bertarung dengan gergasi-gergasi kan. Even Google pun dia nak bertarung tapi tak berjaya. Nah, dia bertarung dengan eBay berjaya. eBay di China tersungkur dan ada apa dia dan sekarang ni dia terpaksa bertarung dengan player-player China jugalah macam Tencent kan. Ha, jadi buku ni memang memberi inspirasi lah kepada siapa-siapa yang nak berniaga, nak jadi usahawan memang patutlah baca buku ni. Dan sebab anda boleh tahu apa-apa strategi semangat semangat Alibaba tu sendiri kalau kita dapat terapkan dalam diri kita mungkin kita boleh pergi jauh lah. InsyaAllah lah. Macam seperti saya punya tagline untuk jadi luar biasa. Okey. Okey, selain daripada itu, saya rasa selepas saya baca buku ni, saya nak cari satu movie yang di filem dokumentari yang diterbitkan oleh Potter ni sendiri lah. Itu Crocodile in Yangtze, The Alibaba Story. Nanti kita cari lah. Mungkin kita boleh tahu apa yang ada dalam dokumentari tu lah. Dan pasti menarik lah. Okay, selain itu ada beberapa quote quote ataupun ayat-ayat yang kita boleh jadikan panduan.
dalam buku ni ada tulis 40 pelajaran daripada Alibaba. Kalau nak baca 40, lama kan. Jadi saya ambil satu benda lah, satu. Itu berlari sepantas anak tetapi memiliki kesabaran seekor penyu. Okay. Yang ini pepatah, saya rasa pepatah Cina ni yang menjadi kegemaran Jack Ma. Jadi kita boleh simpulkan situ, iaitu kita walaupun kita sepandai mana pun, kita mesti tahu kita ada kesabaran lah. Kita nak pergi lebih jauh, tapi dalam masa sama kita mesti ada kesabaran. Nah, yang ini susah lah, sebab kadang-kadang ada orang nak beri laju tapi dia tak sabar dan akhirnya tersungkur. Okay? Okay, buat masa tu ini sahaja buat masa ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Macam biasa, saya minta anda subscribe, like dan share video ini supaya dapat memberi manfaat kepada orang lain. Dan saya cadangkan juga anda belilah buku ni. Alibaba's World boleh beli secara online sebab yang ni diedarkan oleh PTS ataupun saya beli di MPH MyDay. Okay, sekian, terima kasih. Semoga kita jadi luar biasa. Bye.